muka surat 1 baris yang bawah sekali. Ya. Yeah. Baris yang bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuhhir fahmi wa nawwir qalbi wa harrim jasadi 'alannah. Bismillahirrahmanirrahim, kata musannif. Kata pengarang kitab ni iaitu Syekh Daud Al-Fatani, ulama tersohor di negeri Fatani. Apabila berlakunya peperangan di Siam, dia hijrah di Aceh 2 tahun. Lepas tu dia hijrah di Mekah 40 tahun, dia mengaji, dia belajar, dia mengajar. Dia wafat meninggal dunia di Mekah. Dia punya kubur di Taif, sebelah kubur Sayyidina Ibnu Abbas. Dia 5 beradik, ya, tuan-tuan kena tahulah siapa ni pengitab ni, ya, pengarang kitab ni. Dia 5 beradik, 4 lelaki, seorang perempuan. 5-5 semuanya wali Allah. Bukan macam kita, adik-beradik semua kuali. Faham, ya? Wali Allah. Tahu wali Allah? Kekasih Allah. Tadi kita baca tadi. Asmi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghaira Allah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah bagiku Tuhanku Allah. Cukuplah segala-galanya. Allah adalah Tuhan kita, tuan-tuan. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Fadhkuruni adhkurkum. Siapa sebut aku? Siapa panggil aku? Aku sebut dia. Aku panggil dia. Tuan-tuan. Perbanyak menyebut kalam-kalam Allah. Tuan-tuan, perbanyak berzikrullah, perbanyak bertasbih, perbanyak berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman ni dosa maksiat merata-rata. Tengok baru ni di satu negara, di satu negeri, dalam negara kita sendiri, di sebelah Terengganu, boleh pegang punggung wanita, boleh peluk dengan wanita pelayan kedai makan, boleh bergambar, boleh peluk bini orang, boleh peluk anak dara orang, boleh pegang punggung-punggung perempuan. Inilah akhir zaman. Tunggu aja nanti bala dan wabak Allah akan turun ke atas bumi apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah. Bukan dekat negara lain, dalam negara kita. Ingat dulu tuan-tuan, ya. Hati-hatilah tuan-tuan, hati-hatilah benda-benda ni. Itu yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Berlakunya gempa bumi, Sayyidina Umar panggil rakyat dia. Wahai rakyat jelata, mari kamu berkumpul di bumi Madinah. Aku nak tanya dengan kalian, siapa yang di antara kalian yang ada buat dosa sampai bumi bergegar? Itu yang kata Sayyidina Umar, bertaubatlah kalian. Bertaubatlah kalian. Apabila kalian tidak bertaubat kepada Allah, tidak mahu minta ampun kepada Allah, aku tinggalkan kalian. Nampak tu tuan-tuan? Ni akhir zaman, dunia makin dekat dengan yaumul qiyamah, makin dekat dengan kiamat tuan-tuan. Bila dunia dekat dengan kiamat, Allah angkat ilmu, iaitu Allah angkat ilmu, iaitu Allah wafatkan, Allah matikan ahli-ahli ilmu tuan-tuan. Maka tinggal orang bodoh, orang bodoh, orang bodoh, orang bodoh, orang jahil. Orang makin lama tak tahu buat hukum dan hakam. Tuan-tuan, ya. Nak buat dosa mana-mana, tak ada siapa nak tegur. Nampak kemungkaran depan mata, tak boleh nak tegur. Tuan-tuan, ya. Itu pentingnya ditegakkan negara Islam. Pentingnya ditegakkan hukum hudud. Apabila mereka melanggar hukum Allah, mereka akan dihukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Baiklah kita baca kitab tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, satu jam berhenti, ya. Kita pun tak tahu bila boleh mengaji lagi ni tuan-tuan. Anak murid aku mengajar dah 11 tahun ada tempat di Tanjung Malim, di Kelang, mengajar kuliah bulanan, mengajar kitab. Yang ramai cepat meninggal dunia ni, yang sandar-sandar dinding cepat mati tuan-tuan. Ya, bukan tuan-tuan. Tapi hati-hatilah, ya. Yeah. Mana-mana aku mengajar semua itu. Yang selalu dinding cepat meninggal dunia, tuan-tuan. Ya. Yeah. Tuan-tuan, ustaz takutkan kami. Tak, bukan takut orang tuan-tuan. Ingatkan tuan-tuan agar tuan-tuan ingat mati. Ya. Yeah. Sebab kita ni akan balik bertemu dengan Allah. Tuan-tuan.
Kita dalam satu pendapat mengatakan anak buat dosa. Adakah mak ayah dapat dosa di dalam kubur? Anak buat baik, adakah anak buat baik dekat dunia, mak bapak dah meninggal dunia, adakah mak dan ayah mereka mendapat saham-saham akhirat, saham-saham amal-amal yang baik? Satu pendapat mengatakan anak ni buat baik, dia semayang, dia baca Quran, dia pergi masjid, dia sedekah. Satu pendapat mengatakan automatik mak bapak dapat. Satu pendapat mengatakan ada daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Pendapat yang kedua mengatakan taklah diniatkan kepada si mati. Dan dari segi hukum dan hakam, anak melakukan dosa-dosa, dosa dan maksiat, adakah mak dan ayah itu dapat saham-saham ni? Satu pendapat mengatakan tak dapat. Tapi pendapat yang kuat mengatakan dapat. Macam mana yang katakan mak dan ayah dapat azab di dalam kubur? Semasa mak dan ayah dia hidup dekat dunia, dia tak ajar anak-anaknya segi hukum-hukum Allah. Pertama, segi solat. Dia tidak menyuruh anak-anaknya sembahyang. Dia tidak menyuruh anak-anaknya pergi masjid mengabdikan diri kepada Allah. Dia tidak menyuruh anak-anak dia menuntut ilmu-ilmu fardu'ain yang wajib ke atas dia. Apabila meninggallah ibu dan ayah, mereka tinggal di alam barzah. Anak-anak itu mereka tak sembahyang. Mereka melanggar hukum-hukum Allah, membuat dosa dan maksiat. Maka mengalirlah saham-saham jariah-jariah, saham-saham neraka di dalam kubur mak dan ayah mereka. Tuan-tuan, yang dikatakan mak dan ayah mengalir mendapat saham-saham saham-saham akhirat, jalan-jalan kebaikan, ulama bagi tahu apabila anaknya solat, apabila anaknya baca Al-Quran, apabila anaknya menuntut ilmu, apabila anaknya duduk di dalam majlis zikir, ulama bagi tahu bertambahlah amalan-amalan buku catatan mak dan ayahnya di alam barzah. Bertambah kebaikannya, bertambah, 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 bertambah sampai dunia kiamat, yaumul akhirah, yaumul qiyamah. Tuan-tuan, itu pentingnya anak yang soleh. Waladun solehun, tuan-tuan. Ya. Tengok malam ni mana ada budak-budak muda? Semua budak-budak tua, tuan-tuan. Mana ada budak muda? Takkan Almajaya tak ada budak muda, tuan-tuan. Budak muda datang masjid. Datang bila dia nak nikah datanglah. Nak nikah dia jumpalah pak imam. Dia jumpalah pengerusi, dia jumpalah juru nikah. Macam mana nak nikah? Macam mana nak ambil barang nikah? Macam mana nanti nak kenduri? Macam mana nanti nak pergi pejabat agama? Masa nak nikah dia datang lah. Dah nikah dia tak datang dah, tuan-tuan. Tak datang dah. Dia datang bila lagi? Bila dia mati besok baru dia datang. Itu pun orang bawa datang masjid, tuan-tuan. Rumah Allah jangan tak datang, tuan-tuan. Nabi cakap apa dalam sepotong hadis? Aku baca maksud je. Jika kamu ingin melihat umatku yang beriman, umatku yang rajin melangkahkan kakinya ke rumah Allah, itulah umatku yang beriman. Itulah hamba Allah yang beriman, yang mereka takutkan Allah. Berapa ramai orang boleh datang masjid? Berapa ramai orang boleh datang Ian Tesco di sebelah masjid, tuan-tuan? Tetapi berapa ramai orang boleh melangkah datang ke masjid, tuan-tuan? Tak ramai yang boleh datang, tuan-tuan. Dan berapa ramai pula yang boleh duduk lama dalam rumah Allah? Dan berapa ramai pula hamba Allah yang duduk dalam masjid, dia boleh beribadah kepada Allah ataupun dia duduk dalam masjid sibuk dengan urusan dunia, sembang-sembang hal dunia, sibuk dengan handphone dia, sibuk dengan sembang-sembang benda-benda yang lara. Ini ada hadis. Nabi cakap apa? Bila akhir zaman dunia dekat dengan kiamat, rumah Allah itu banyak rumah Allah. Setiap kampung, setiap koriah ada rumah Allah, ada masjid. Tetapi penghuninya tak ada di dalam rumah Allah. Yang kedua, satu pendapat mengatakan mereka datang ke rumah Allah, tetapi mereka tidak menyibukkan diri untuk Allah, tetapi mereka menyibuk-nyibukkan diri perkara-perkara yang lara. Ini Nabi beritahu. Ya. Nanti di padang mahsyar, tuan-tuan ingat kita boleh ke jumpa Nabi? Ingat senang nak jumpa Nabi. Nabi bukan YB, tuan-tuan. Nabi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Utusan Allah, kekasih Allah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda cakap apa dengan sahabat? Nanti di padang mahsyar ada di kalangan umatku yang mereka tidak dapat bertemu dengan aku. Itu yang kata sahabat, siapakah mereka ya Rasulullah? Kata baginda, iaitu umatku semasa hidupnya dekat dunia, sebelum dia mati dia tidak mengikut syariat aku, tidak mengikut perjuangan aku, tidak mengikut sunnah aku. Ingat tu tuan-tuan. Ya, betul, kita belajar. Apa tujuan belajar? Tuan-tuan belajar macam-macam ustaz. Dekat luar tu, keluar dekat skrin TV macam-macam ustaz tuan-tuan belajar. Apa tuan-tuan? Tuan-tuan datang masjid, apa motif tuan-tuan? Dekat rumah sebab bini marah ha? Datang masjid tujuannya kita nak cari ilmu. Bila kita belajar, ulama tasawuf bagi tahu, bila kita datang ke masjid menuntut ilmu, daripada kita tak tahu, kita tahu. Bila belajar tasawuf, bila kita belajar, dia bukan mencari salah orang. Kita belajar mencari salah diri. Inilah belajar. Ini tasawuf, tuan-tuan. Itu lagi dia belajar, dia menyuluh diri. Tuan-tuan buka dalam kitab tasawuf, apabila belajar dalam satu bab, tidak beramal dengan satu bab, mereka itu jauh dengan rahmat Allah. Tuan-tuan muhasabah sendiri ya. Tuan-tuan belajar bab kain sugi, tuan-tuan beramal tak dengan kain sugi? Tuan-tuan beramal dengan sembahyang sunat rawatib? Tuan-tuan sembahyang tak sunat rawatib? Tuan-tuan beramal bab sedekah? Tuan-tuan beramal tak tentang sedekah? Tuan-tuan beramal tentang berkasih sayang, la yarham wa la yurham? Tuan-tuan beramal tak tentang kasih sayang? Kalau tuan-tuan tak beramal, tuan-tuan jauh kan dengan rahmat Allah, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan derhaka pula sebab minta akan talaknya. Walaupun talak tu halal, ya. Dan maksudnya walaupun dia halal, tapi Nabi marah. Di antara arasy ni ada satu tiang, tiang itu akan bergegar apabila perempuan-perempuan yang minta talak, minta cerai. Cerai kan ayang? Cerai kan ayang? Bergegar tiang. Orang tak semayang, tiang tu tak bergegar. Orang berbunuh, tiang tu tak bergegar. Orang bergaduh, tiang tu tak bergegar. Tapi kalau minta cerai, bergegar tiang di arah. Kenapa ramai wanita-wanita minta cerai? Kadang pasal top up, beli silap top up, minta cerai. Tak dapat balik kampung, nak balik kampung dia. Abang kata tak maulah balik kampung abang tahun ni. Kita tengok lembu korban tahun ni. Nak minta cerai. Ya. Sebab tu dalam neraka ramai wanita. Sebab tu menuntut ilmu ni, kita dah kat bawah ni, dalam dekat atas ni, ya, perenggan di atas ni, ulama cakap apa? Wajib wanita, wajib perempuan itu, wajib lelaki itu menuntut ilmu. Kalau dia tak datang menuntut ilmu, maka berdosa ke atas dia. Dan satu pendapat mengatakan apabila dia tahu di koryahnya, di tempat dia, di balai rayanya, di masjidnya, di surahnya, di rumahnya, dia tahu ada majlis ilmu. Dia tak mahu menuntut ilmu tanpa uzur syarak ke atas dia. Nabi cakap apa? Dikhawatiri keluarnya daripada dunia, iaitu mati, tidak beriman ke atas mereka. Berapa ramai orang tak menuntut ilmu? Sebab nanti di padang mahsyar, kita buka dalam satu hadis, sepotong hadis menyebutkan, di padang mahsyar ada sekelompok manusia, mereka menangis teresak-esak. Mereka menangis teresak-esak. Apa kata mereka? Alangkah ruginya kami, alangkah ruginya kami. Semasa kami hidup dekat dunia, kami tidak mahu menuntut ilmu. Cilakanya kami, cilakanya kami. Di padang mahsyar, tuan-tuan. Apa ramai orang tak menuntut ilmu, sibuk cari duit je. Cari duit je, tuan-tuan. Ya? Pagi cari duit, tengah hari cari duit, malam cari duit, bangun-bangun cari duit, sanggup beratur nak cari duit, sanggup beratur nak beli makan, tapi nak pergi masjid tak sanggup dia beratur. Tuan-tuan tengoklah tu, drive tu, orang beli makanan sampai pukul 2 pagi orang sanggup beratur nak makan punya pasal. Tuan-tuan. Tapi semayang sanggup tak beratur. Tuan-tuan. Cuba kita buat undang-undang, siapa nak datang semayang kena beratur. Orang marah aja ke masjid. Tuan-tuan. Orang marah AJK masjid. Ni apa punya masjid? Ni apa punya AJK? Semayang pun nak beratur. Tapi hang beli makan beratur, hang ambil duit beratur,
ikut barisan, tak ada hang marah pun, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam sepotong hadis, apabila mereka makin dekat dengan Allah, mereka makin dekat dengan Islam, makin dekat dengan agama Allah, nanti ahli keluarga yang terdekat akan membenci mereka. Tengoklah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa benci dia? Pak saudara dia, tuan-tuan. Sebab tu bila kita buat kerja agama, orang marah, jangan putus asa. Kita azan subuh, orang marah, jangan putus asa. Nabi buat kerja Islam, buat kerja agama, orang baling dengan batu. Orang baling dengan tai, tuan-tuan. Kita pergi masjid, orang tak baling tai, tuan-tuan. Macam ustaz ceramah, orang tak baling tai, orang baling duit, tuan-tuan. Lepas ceramah orang bagi duit, tuan-tuan. Ada setengah tempat lepas ceramah bagi makan lagi, tuan-tuan. Ada setengah tempat langsung tak pernah bagi makan, tuan-tuan. Kudukutnya JK, tuan-tuan. Bukan tempat sini, tempat lain. Sini bagus, ada lepas ceramah bagi makan. Ada seorang rumah sahabat, tuan-tuan tahu apa untung bagi orang makan. Sebab itu kena selalu bagi orang makan. Bagi orang makan, bukan pahala satu pinggan. Bagi orang makan, bukan pahala satu kemah. Bagi orang makan, bukan pahala satu talam. Bagi orang makan, sebanyak di mana dia suap, sekali suap, satu gunung Uhud. Faham? Dua kali suap, dua gunung Uhud. Kalau dia banyak suap, banyaklah gunung Uhud, tuan-tuan. Nanti dekat negeri akhirat. Kita kena selalu bagi orang makan. Selalu belanja orang makan. Ingat tu, faraji'na na'amal salihah inna mukinun. Dalam surah As-Sajdah, imam selalu baca pada hari Jumaat. Kita akan mati terbujur kaku begini. Kan ada satu nasyid, satu syair. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tuh. Nanti kita semua mati. Semua mati. Tak ada siapa tak mati. Kan? Malaikat Allah pun mati. Kan? Mati ni. Kan? Mula-mula dia tanya apa? Masa. Dia betul umur. Ketiga harta. Kemana masa kamu dihabiskan? Tuan-tuan. Ditanya oleh malaikat Allah. Tuan-tuan ingat baring saja dalam kubur? Tuan-tuan. Kawan aku baru 4 hari meninggal dunia. Masuk bilik air nak ambil semayang, jatuh. Tuan-tuan. Meninggal. Tuan-tuan. Tinggal anak, tinggal bini, duduk di alam barzah. Tuan-tuan. Kita sekarang tengah ceramah ni, orang kubur dengar, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang kubur tak dengar. Orang kubur dengar apa kata dia? Seandainya kami ni boleh balik dekat dunia, kami akan balik dekat dunia beribadah kepada Allah. Seandainya kami boleh balik dekat dunia, kami akan datang ke rumah Allah semayang berjamaah. Tuan-tuan. Kita buka dalam sepotong hadis. Sesiapa yang datang semayang berjamaah di rumah Allah, imamnya tak khusyuk di dalam solat, sibuk memikirkan dunia. Makmumnya khusyuk, Allah terima semayang mereka semua. Imam tak khusyuk, makmum tak khusyuk, salah seorang aja yang khusyuk semayang berjamaah, Allah terima semayang mereka diangkat ke langit. Dan seandainya semua satu masjid tidak khusyuk, lalai dengan dunia, Allah tetap terima sembahyang mereka. Inilah kelebihan orang semayang jemaah. Itu yang sahabat-sahabat dia bergabung-gabung semayang jemaah. Datang semayang jemaah. Datang semayang jemaah. Ya, datang semayang jemaah, tuan-tuan. Nanti dalam kubur, siapa tak tolong kita? Ya, tinggal dalam tu seorang-seorang. Buka dalam satu pendapat. Orang dah mati ni, nanti kita mati, yang paling kita suka apa? Tuan buka dalam hadis daripada Abu Hurairah. Bagi si mati, tu bagi tu, ahli kubur depan masjid ni, apa yang dia paling suka? Paling yang dia suka, orang yang hidup datang ziarah dia. Ni bukan aku cakap bohong, cerita dongeng. Aku bagi satu misal dengan tuan-tuan. Anak tuan-tuan telefon tuan-tuan, dengan anak tuan-tuan balik jumpa tuan-tuan, tuan-tuan lebih suka anak telefon ke anak balik? Anak balik kan? Macam tu lah orang mati esok. Dia suka orang yang hidup datang ke kubur, jumpa dia.
Lepas tu kalau pergi ke kubur, assalamualaikum ya ummi, assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia jawab, waalaikumsalam, anak siapa datang tu? Untung bapak dia, untung mak dia, soleh anak dia, selalu ziarah maknya, selalu ziarah bapak dia. Tuan-tuan, yeah. Tunggulah nanti kita mati, tuan-tuan. Yeah. Itulah mak bagi tahu, nak tahu anak tu soleh tak soleh, tunggulah mak ayah dia meninggal dunia. Bila anak dia dah meninggal, bila tunggulah mak bapak dia meninggal dunia. Bila mak bapak dia meninggal dunia, barulah tahu anak dia yang ramai-ramai 12 orang, 13 orang, 10 orang, 7 orang, dia akan tahu yang mana satu yang soleh, yang mana satu yang datang ziarah di tanah perkuburan. Tuan-tuan. Ini bagi si mati, ya. Kulinam sindak ikatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Itu yang dalam satu wirid daripada Ummul Mukminin. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Apa makna dia? Ya Allah, berkatilah kematian kami dan sesudah kami mati. Siapa baca 25 kali lepas maghrib? Siapa baca 25 kali lepas subuh? Seandainya dia mati pada hari itu, mati husnul khatimah. Mati dalam beriman. Derhaka pula sebab minta akan talak, dan derhaka pula sebab masam mukanya. Berapa ramai wanita-wanita yang sudah bernikah dia masam muka dengan suami. Sebab itu dengan belajar bab hukum fiqah, isteri boleh menolak permintaan suami apabila isteri itu di dalam haid dan dia di dalam nifas. Betul, dalam kitab fiqah menyebutkan dua lubang yang haram ke atas suaminya, iaitu lubang faraj isterinya bila isteri itu di dalam keuzuran, dan lubang punggung ni. Tahu lubang punggung? Lubang tahi. Ya. Tuan-tuan, ya. Dua lubang tak boleh. Tuan-tuan. Tapi walaupun tak boleh, bila suami tu minta, isteri kena gembirakan hati suami. Sebab tak suami, isteri kena gembirakan hati suami. Dia tak boleh setubuh, isteri dalam haid, nak buat macam mana nak gembirakan suami? Nak buat macam mana, tuan-tuan? Aku tanya ni, jawab lah. Mainlah zakar suami itu dengan tangan isterinya. Ini hukum fiqah dia, tuan-tuan. Bukan suami main tangan sendiri. Dengar ni, bro. Yeah. Eh, ustaz lucah. Ini bukan lucah ni, hukum fiqah, tuan-tuan. Tuan-tuan. Yeah. Hukum fiqah. Lepas tu, bah hukum tak boleh main, tuan-tuan. Kita aku mengajar satu tempat, aku tegang bah air mani. Tuan-tuan tahu air mani? Air mani, air mazi, air wadi, air kencing. Itu yang di kalangan orang masjid, wanita dia komplain, dia cakap dengan benda dengan pengerusi, dia kata, apa ustaz ni terang-terang air mani, tak boleh lah sebut air mani, tukar cendol lah. Mana boleh cendol, tuan-tuan? Air mani yang mana boleh tukar cendol? Boleh kan? Boleh. Kita mengajar kat orang, apabila keluarnya cendol di kemaluan suami, macam tu lah. Mana boleh air mani lah, tuan-tuan. Hukum Allah tak boleh ubah, tuan-tuan. Ya. Yeah. Sebab itu, bab paraid akan batal paraid harta pusaka apabila orang ini murtad. Tuan-tuan, murtad je batal. Dia tidak ada bahagian untuk dia. Tapi walaupun anak ni derhaka sekalipun, tetap ada harta paraid ke atas dia. Tuan-tuan, ini bab tentang paraid. Eh? Itu paraid yang haram, tak boleh pakai. Tentang wasiat yang haram, tak boleh pakai. Tuan-tuan, wasiat yang haram, tak boleh pakai. Eh? Ni lagi tambah pula ni raya korban dah dekat. Kena belajar bab korban. Bukan meredah yang bab korban. Lembu korban. Lembu yang paling aula, korban yang binatang korban yang paling aula adalah berwarna putih. Itu yang paling aula. Paling baik. Binatang korban yang paling baik, daging yang banyak. Kena daging yang banyak. Sebab itu bila lembu mahal, kambing mahal, kita jangan banyak pertikai. Mahal lah, mahal lah, mahal lah. Nak buat
kerja Allah, kita nak berkorban untuk Allah, biarlah walaupun mahal sekalipun, sama juga pergi haji, pergi umrah, tuan-tuan. Tapi hal-hal keduniaan bila mahal kita tak ada komplain pun, tuan-tuan. Beli sport ni 4000, 6000 selama, tuan-tuan. Orang perempuan beli gelang 7000, 8000, 20000 gelang tangan selama, boleh sedekah 20000 boleh. Mana boleh, tuan-tuan. Benda akhirat ni sebab tak nampak, tuan-tuan. Tak nampak. Allah tak tunjuk syurga, Allah tak tunjuk neraka, Allah tunjuk bila? Itu adalah Al-Quran dalam surah Sajadah tu. Faraji'na na'mal saliha inna mukinun. Bila orang nak mati, itu yang mereka tengok di atas. Allah butakan pandangan dunia, Allah bukakan hijab akhirat, Allah pekakan pendengaran dunia, Allah bukak hijab pendengaran akhirat. Itu yang mereka nampak syurga bila apabila mereka ahli syurga. Mereka nampak neraka apabila mereka ahli neraka. Allah tak tunjuk sekarang. Sebab tu orang tak boleh ramai datang masjid. Allah tak tunjuk. Allah tunjuk masa nak mati. Dan derhaka pula sebab masa mukanya. Tapi kalau hukum fiqahnya pula, perempuan itu boleh masam muka apabila atas permintaan suaminya. Kalau saja-saja nak masam muka, tak boleh, haram. Haram tu berdosa. Seperti orang perempuan kena puasa sunat, suaminya berada di dalam negeri, maka wajib minta izin dengan suaminya. Apabila dia tidak minta izin dengan suaminya, dan suaminya tidak membenarkannya, dia puasa juga. Puasanya sah tapi haram, berdosa. Kalau suami tidak ada di dalam negeri, suami contoh pergi ke Terengganu, dia orang Pulau Pinang, isteri nak puasa sunat, tak minta izin dengan suami, dalam hukum mengatakan makruh ke atasnya. Puasanya sah tapi makruh ke atas dia, atau pendapat mengatakan harus ke atas dia. Sebab wanita itu dia nak masuk syurga tiketnya daripada suami. Kemudian daripada bersihnya, bersih daripada haid dan nifas. Berapa ramai orang perempuan tak tahu buat tentang darah haid. Siapa yang salah? Suami yang salah. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Lepas tu kitab kuning ni, tak semua orang yang nak mengaji kitab kuning ni dah. Kitab kuning ni kalau dia sebut bodoh, bodoh. Kalau dia sebut balik bayar babi, babi. Dalam ni. Dia tak sebut hinzir. Kalau dia kata cilaka, cilaka. Kitab kuning ni, semua dia punya bahasa tak ada. Kenapa dia panggil kitab kuning? Sebab dia berwarna kuning. Ulama-ulama dulu ni kebanyakan mereka adalah wali-wali Allah. Malam-malam banyak zikir, banyak selawat, banyak tasbih. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya. Banyak ah. Wanita-wanita Allah. Dia jawab apa? Neraka-neraka lah. Ada setengah orang pula kita ajak pergi masjid, pergi surau. Dia boleh jawab apa? Hang nak pipi ya? Kubur hang lain, kubur aku lain. Ingat tuan-tuan, datang buka sepotong hadis. Di antara jenazah ni, dia masuk dalam kubur je, ular dah tunggu dalam kubur lah. Di antara salah satunya apabila orang itu dia tidak menuntut ilmu. Dan apa pula kelebihan menuntut ilmu? Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, apa kelebihannya? Dalam hadis sebut wasa'ah. Wasa'ah ni satu saat. Siapa duduk dalam majlis ilmu satu saat, Allah bagi dia pahala seperti dia semayang sunat 1000 tahun. Tuan-tuan melangkah keluar, hujan-hujan macam ni. Satu langkah, diampun satu dosa. Satu langkah, dia berikan satu kebajikan. Siapa dapat? Kita dapat. Mak bapak kita pun dapat.
Tu untung datang ke dalam majlis ilmu, datang di dalam majlis ilmu, datang sembahyang berjemaah, tu yang untung. Datang majlis zikir, berbilion-bilion manusia mereka nak balik ke alam dunia, tapi tak boleh balik lah. Malaikat tunggu lah dalam kubur. Tuan-tuan ingat mati tu mati sesaja, mati bungkus, dah bungkus masuk dalam kubur, tinggal situ lah. Bukan, dia kena tanya. Mula-mula dia tanya apa? Masuk dalam kubur malaikat tanya apa? Hang punya duit KWSP, hang dah ambil ke belum? Itu lah. Malaikat tanya, ma kunta ta'bud. Kunta rujuk lah, ustaz yang mahir bab tentang hadis ni pun bab tentang kubur. Ma kunta ta'bud, apa maknanya dia? Siapa Tuhan yang kamu sembah? Kau sembah Tuhan kau siapa? Sebab itu bila kita belajar tasawuf, kita makan buah. Buah itu manis, buah itu masam, kita hendaklah puji Allah. Tidak boleh mengeluh. Apabila kita mengatakan masam buah ni, bila kita mengatakan buah itu masam, kita mencaci Allah. Sebab yang memberi masam, yang memberi manis adalah Allah. Sama lah dalam solat. Bila dalam solat, imam baca surah panjang. Bila kita memaki imam, seolah-olah dalam kitab tasawuf mengatakan kita memaki Tuhan kita. Sebab imam itu menyembah Tuhan kita. Nak faham? Itu tauhid lain, tasawuf lain, fikih lain. Tuan-tuan. Fikih lain. Tuan-tuan. Kalau belajar tasawuf, daging korban tidak boleh diberikan kepada orang yang melanggar hukum Allah. Kalau hukum fiqah boleh diberikan. Itu faham? Kenapa dari segi tasawuf tidak diberi kepada orang yang melanggar hukum Allah? Binatang daging binatang korban dia menangis, dia dimakan oleh orang-orang yang melanggar hukum Allah. Berbeza hukum fiqah. Hukum fiqah tak masalah. Wajib belajar ilmu tasawuf. Wajib belajar ilmu fiqah. Wajib belajar ilmu tauhid. Awal-awal agama mengenal Tuhan. Kalau kita sembahyang tak kenal Tuhan, macam mana? Sembahyang buat niat tak tahu macam mana? Qasad ta'arud ta'yin. Apa itu qasad? Apa itu ta'arud? Apa itu ta'yin? Apa dia mukarana urfiyah, tamudhi'iyah, kamaliyah? Apa dia rukun, apa dia fardu, sunat ab'ad, sunat hay'at, sunat mu'akad, apa dia? Kalau itu pun tak tahu, macam mana kita semayang? Itu wajibnya menuntut ilmu. Tapi akhir zaman, berapa ramai orang tak menuntut ilmu? Sibuk duit, tak habis-habis. Tu baru ni orang tanya dengan aku, ustaz, saya anak saya anak dia diberikan duit kepada seorang hamba Allah. Apa hukum hamba Allah ini? Dah jelas dah dia punya mata pencarian adalah hasil judi, judi online. Apa hukumnya? Apabila kita tak tahu, maka harus menerima. Bila kita dah tahu hasilnya, maka haram kita ambil. Kan? Sama kaedah orang yang berniaga, yang bekerja Food Panda. Tuan-tuan, Food Panda ke Great Food ke, hang bawa barang, kalau tulis barang tu halal, boleh ambil, boleh hantar. Kalau barang tu dah tulis barang haram, tak boleh ambil, tak boleh hantar. Kalau ambil dia hantar, duit tu tak boleh buat makan. Sebab dia menghantar, dia berkompromi dengan benda-benda yang haram. Tuan-tuan. Jangan kau suka kau dah ni, tuan-tuan. Itu buat barang belum lagi buat solat. Tuan-tuan. Solat tu tiang agama. Tuan-tuan buka dalam rukun Islam. Pertama, rukun Islam kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kedua apa? Kedua semayang. Kalau orang ni dia tak semayang, orang ni tak layak dipanggil Islam. Tuan-tuan. Belum lagi bab menghina sunnah Nabi. Tuan-tuan. Maksud siapa menghina sunnah Nabi, maka kafirlah ia. Tuan-tuan.
Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya. Ha, suami pun kena tahu, dengar ni. Suami ni, kalau dia tak ajak isteri dia buat semayang, kita sangkut. Isteri tak tahu darah haid, kita sangkut. Walaupun kita AJK suruh, AJK masjid lah. Walaupun kita ustaz kali pun. Tuan-tuan. Kalau isteri kita tak tahu, nanti dia akan dakwa kita di padang mahsyar. Ya Allah, lelaki ni lah, suami aku ni lah, dia tak ajar aku buat semayang. Dia tak ajar aku buat darah haid. Dia tak ajar aku bantakan darah nifas. Dia sibuk dengan dunia dia. Dia sibuk dengan ibadah dia je. Dia sibuk dengan zikir dia je. Aku tak tahu, ya Allah. Serit dia ke jurang api ni lah ke Allah. Mereka akan dakwa kita. Itu yang berlaku pada zaman Imam Ghazali Hujatul Islam. Satu kampung ni orang kuat berzikir. Zikir ya. Ya Allah, 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 ya Allah. Orang ni berzikir, orang ni baca Quran, orang ni selawat, orang ni tasbih. Tapi kampung ni ditenggelam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tenggelam dalam bumi. Kenapa? Mereka sibuk berzikir, sibuk sembahyang. Tetapi mereka tidak mencegah kemungkaran. Ha, tuan-tuan. Mereka membiarkan ahli keluarga mereka. Mereka tidak mengajar ahli keluarga mereka tentang jalan-jalan kebaikan. Tuan-tuan. Jadi suami ni bakat, tentunya tak bakat jadi suami. Lelaki masuk syurga lambat. Tuan-tuan ingat, kita janggut panjang, seraban pakai dua macam ni, masuk syurga awal, no. Tuan-tuan. Lelaki masuk syurga lambat. Orang di bawah jagaannya dah masuk syurga, barulah kita masuk. Tuan-tuan. Sikit lagi berhenti, tuan-tuan. Belum sampai masa lagi. Buat pembayaran ni satu jam. Itu perbanyak berdoa, tuan-tuan. Minta dengan Allah. Berdoa ni astajib laku. Minta kepada Allah. Banyak minta ampun dengan Allah. Sikit lagi. Ya? Derhaka perempuan akan suami itu tersebut di dalam kitab fiqah. Fiqah. Fa, qab, ha. Fiqah. Fiqah. Fiqah terbahagi dua zumrah. Zumrah ni cakap Arab. Zumrah ni dua bahagian. Betul, hukum fiqah ni akan bercabang-cabang di atas bumi selagi manusia berada di bumi. Ha, ni hukum fiqah. Ya. Ha, dulu kita tak pernah dengar nikah online. Bila berlakunya PKP, berlakunya dalam darurat, keluarlah hukum nikah online. Tuan-tuan. Okay. Ha, dalam kitab tak sebut nikah online, tak ada. Tak ada, kita cari ada tak nikah online, tak ada. Okay. Ini bercabang-cabang. Tuan-tuan. Itu pentingnya ulama. Ain, lam, mim, alif, hamzah, ulama. Tuan-tuan. Itu nak pindah, carilah kampung yang ada ulama. Dan dampinglah dengan ulama, dampinglah dengan orang soleh. Tuan-tuan. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Siapa mencaci ulama, dia mencaci Nabi. Siapa menghina ulama, dia menghina Nabi. Siapa pukul ulama atas urusan agama, seperti dia memukul Nabi. Tuan-tuan. Ingat tu. Ya. Di antara orang yang benci dengan ulama, memaki ulama, menghina ulama, orang ni nanti mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Tuan-tuan. Tak boleh sebut la ilaha illallah, tak boleh sebut la ilaha illallah. Tuan-tuan. Lagi satu, lepas ni aku berhenti. Kalam la ilaha illallah tu. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
pada aku tutup. Kalam la ilaha illallah ni, tuan-tuan jangan tak baca. Ni ada hadis sahih. Siapa sebut la ilaha illallah sekali ya? Dengan ikhlas, dengan nafi, dengan isbat. Keluar daripada mulut dia setiap kalam la ilaha, la ilaha illallah. Allah jadikan malaikat. Malaikat ni naik di arasy, dia buat bising. Itu yang Allah tanya, wahai malaikat tu, kenapa kau bising di arasy? Apa kata malaikat Allah? Hambamu di bumi, dia menyebut namamu. Dia beriman denganmu, wahai Tuhanku. Setiap malaikat, setiap kalam la ilaha illallah, satu malaikat. Allah keluarkan daripada mulut malaikat Allah, setiap mulut ada 70 cabang lidah. Setiap satu lidah, dia beristighfar untuk kita. Untung tak untung? Berbanyak sebut, paling kurang satu hari 300 kali. Tak susah pun, tuan-tuan. Yeah. Kalau drive sini balik Selangor sambil bawa kereta boleh. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Lepas tu kalau bawa kereta jangan pasang lagu, faham? Ini pasang era. Yeah. Pasang lagu ha ha hu. Masuk lori balak, hu. Baru dia padan muka dia. Bila rasa cukup sampai kat sini, tuan-tuan. Ya, Haji dah batuk tu, dah bagi isyarat suruh berhenti, tuan-tuan. Untuk orang batuk, tuan-tuan. Dalam keampunan Allah. Jadi sebelum tutup, siapa dah kehabisan kasri kijang, dah 2 bulan aku tak datang sini. Ambil kasri kijang, macam Haji tu batuk, colik dekat dia. Baca selawat. Ubat untuk dalaman. Tuan-tuan, ya. Ada hamba Allah, dia colik kat lidah, dia muntah. Allah keluarkan kotoran-kotoran di dalam tubuh ni, kelebihan kasri kijang. Siapa menghidu mencerdikkan akal, siapa menghidu menenangkan jiwa, siapa menghidu menurunkan sifat penabaran. Ni kelebihan kasri kijang, banyak sangat kelebihan. Kata kami di sekolah, anak-anak murid kami, kami bagi menghidu kasri kijang untuk menguatkan ingatan. Tuan-tuan. Apa tu saudak ni, tuan-tuan dah berumur, jangan tak beramal apa tu saudak, tuan-tuan. Apa tu saudak ni? Nabi cakap dah, habatu saudak ubat segala penyakit. Yang buat ni pula seorang orang soleh, duk apa Quran. Dia baca ayat Quran dalam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, ya. Siapa kecil manis, darah tinggi, sakit gout, sakit lutut, sakit jantung, beramal dengan habatu saudak, insya-Allah turun penyakit. Allah angkat penyakit orang Yahudi, orang Nasara, orang bukan Islam di luar negara dah buat kajian. Habatu saudak ubat segala penyakit, tuan-tuan. Ada dekat luar sana, boleh ambil seorang satu. Buat mata rukiah hizam-zam, titik kat mata. Dia senang tengok kitab. Tuan-tuan. Yang mata tu tengok kitab boleh. Ni tengok handphone boleh, tengok kitab tak boleh. Busuk punya orang. Tuan-tuan. Ada dekat luar sana, boleh ambil seorang satu. Dah ambil, bayar. Yang tak bayar, tuan-tuan. Ya. Kalau cari dana sekolah, tu tabung madrasah. Tuan-tuan impak lah untuk madrasah kami. Untuk anak yatim. Ya, untuk ibu tunggal. Untuk orang susah. Untuk orang tak siuman. Di madrasah kami ada 8 orang. Untuk nak bayar bil api. Ya, beli lain, nak beli kitab, tuan-tuan, ya, belikan kasut dia, tuan-tuan ingat. Orang gila tak pakai kasut. Sekolah kami orang gila pakai kasut, tuan-tuan. Ya, seluar dia koyak, kami belikan seluar dia, tuan-tuan, ya. Beli infak di tabung madrasah. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Kitab tadi tu satu naskah RM10. Kalau tuan-tuan nak ambil RM10. Kalau tuan-tuan tak nak ambil, itu tanda tuan-tuan tak cintakan agama Allah. Siapa letak situ je dia tak ambil, dia tak cintakan agama Allah, memang dia bukan ahli penuntut ilmu. Tuan-tuan, siapa ambil hadiah dia satu RM10. Kalau kitab RM10 pun tak mampu nak beli, itu tanda tak cintakan agama Allah. Tuan-tuan, rokok boleh beli berbelah ringgit, sport rim boleh beli beribu ringgit, asra boleh bayar ratusan ringgit, kita Allah RM10 tak boleh beli, itu tandanya kita ni jauh dengan rahmat Allah. Tuan-tuan. Dia tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.